Apa pahalanya apabila seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT akan mencintai kalian. Allah SWT akan mencintai kalian karena kita mengikuti Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mengikuti beliau, akhirnya turun kecintaan Allah kepada diri kita. Yuhibbakumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, caranya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita merasa diri kita punya dosa, punya maksiat, ya, dan semua kita adalah demikian, kalau kita benar-benar ingin bertobat kepada Allah, maka hendaklah kita mengikuti sunnah. Bagi setiap orang yang ingin memulai hidupnya, ia membuka lembaran yang baru, menutup lembaran-lembaran kemaksiatan, maka hendaklah dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dia mengikuti sunnah, Allah SWT akan mengampuni dosanya, bukan dengan cara justru mengikuti aliran-aliran yang sesat. Ya, kalau mengikuti aliran-aliran tersebut yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kita semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat, justru semakin jauh dari Allah. Kalau memang kita merasa punya dosa dan maksiat dan dosa yang banyak, maka adalah kita bergabung dengan orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu adalah ayat yang pertama di dalam surat Ali Imran. Di situ kita tahu tentang sifat, di antara sifat-sifat wali Allah yaitu apa? Ittiba'u ar-rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatun fi suratil Maidah, dan satu ayat di dalam surat Al-Maidah. Satu ayat di dalam surat Al-Maidah. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan dia adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah. Murtad artinya adalah keluar dari agama Islam. Maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Berarti ini aulia Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Kaum ini adalah wali-wali Allah. Karena tadi kita sebutkan pengertian wali, orang yang dicintai oleh Allah dan dia pun mencintai Allah.